festival yoga kan, dan ada begitu banyak hiburan yang bisa disajikan kepada seluruh warga masyarakat di Kota Bitung. Dan saat ini dalam rangkaian festival Pecinta Selat Lembeh, kita berada pada perlombaan katiting. Katiting ini adalah merupakan salah satu armada perahu kecil yang menjadi ikon di Kota Bitung dalam upaya-upaya untuk menangkap cakalang dan juga tuna. Nah, ini luar biasa, begitu banyak animo dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti lomba ini. Dan setelah ini masih ada hiburan-hiburan rakyat lain, terutama sebentar malam ada kegiatan di kuliner, ada lomba masak, ya. Kemudian di venue utama ada juga artis-artis kota. Kalau tidak salah, Opa, hari ini ada Lea Simanjuntak dan juga Putri Bernova. Ya, betul. Sebenarnya awal mula cikal bakal pelaksanaan festival Pesona Selat Lembeh ini dari inisiasi dari nelayan, perusahaan ikan nelayan. Mereka mengungkap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena mereka sudah diberikan tangkapan yang bagus dan lain sebagainya. Maka itu teruskanlah event Pesona Selat Lembeh. Nah, nanti dan lebih menghibur masyarakat baik di Kota Bitung maupun masyarakat yang ada di luar Kota Bitung. Tidak menutup kemungkinan juga turis mancanegara. Ya. Festival yang baik itu dan bagaimana kita melibatkan masyarakat. Senang bisa dilibatkan, tapi buat turis ini tontonan yang menarik. Tapi bukan hanya ini, misalnya juga kuliner kan semua pasti usaha makanan di sini ada kemeriahan dan masyarakat yang umum juga datang bersama-sama ngumpul makan itu seperti itu. Jadi pelibatan kayak gitu ya. Ya, karena memang itu kan ya, apalagi namanya Selat Lembeh, memang ya. Kita harus menggali apa yang ada di Selat Lembeh ini, tapi kita juga mengakomodir yang di daratan yang di sini, kuliner dan lain-lain. Oke, terakhir, ini Pak, nanti berkesan sekali, betul. Sudah mendongkrak ekonomi. Sangat-sangat jelas. Jadi memang untuk sektor perikanan kita masih belum begitu pulih, maka dari itu Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota mengharapkan Bitung ini sebagai kota juga sebagai kota destinasi wisata. Dan ketika kita sudah mencanangkan bahwa Bitung sebagai kota destinasi wisata, makanya kita membuat begitu banyak atraksi wisata. Dan dalam hal ini sekarang di Kota Bitung setiap bulan ada festivalnya. Kita mulai dari All Enyu Festival, kemudian ada Tangkopo Festival, kemudian ada Tuludeh Festival, ada Bitung Music Festival, ada Tuna Festival, dan sekarang Festival Pesona Selat Lembeh. Lebih, kalau dibilang ekonomi lebih, masyarakat lebih bahagia. Ekonomi berputar, ekonomi berjalan, masyarakat lebih bahagia. Itu yang kita kedepankan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.